Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa unggahan dan juga ungkapan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentu saja sangat begitu terlihat berbeda. Nah, Sobat Mimin, ada sesuatu hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana ternyata bukan Hafiza ataupun Cut Sipang, sosok seorang wanita yang saat ini tengah dekat bersama dengan Haris Priza, namun ternyata sosok perempuan ini. Nah, Sobat Mimin, sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cut Sipang lewat unggahannya yang kini viral di media sosial dengan beberapa tanggapan dan juga unggahan foto Haris Priza yang terciduk sedang bersama dengan sosok wanita lain namun bukan Hafiza. Itulah yang membuat semuanya dibikin geger dan juga dibikin heboh. Siapakah sosok wanita tersebut yang digandeng oleh Haris Priza? Hingga saat ini masih belum mendapatkan pembuktian dan juga kejelasan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sosok wanita yang saat ini tengah dekat bersama dengan Haris Priza selain Hafiza ataupun Cut Sipang seperti kabar yang diberitakan saat ini. Nah, Sobat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipang. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.